baru-baru ini, para pengguna jalan raya di kawasan Karak dikejutkan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menjemaduli turun dari kenderaan baginda untuk memberi bantuan kepada mangsa kemalangan. Rakaman baginda turun dari kenderaan rasmi baginda telah dimuat naik oleh seorang pengguna laman TikTok. Bukan sahaja beliau berasa bangga dan kagum dengan kehadiran baginda, malah warganet juga turut merasa gembira melihat keprihatinan Yang di-Pertuan Agong yang berjiwa rakyat.